Oke, guys, selamat datang di channel YouTube gua. Nah, sekarang kita akan memulai series Master League yang baru. Di sini gua pakai tim Liga 2 PSIM Yogyakarta. Untuk pelatih gua, pelatihnya di sini Seto. Di sini kelihatan Seto Nurdianto. Untuk patch gua pakai patch dari AFF Project Patch. Ini ada tim-tim Liga 1 dan Liga 2. Ini udah full ya, guys. Full lesson dan juga full squad. Kita lihat ada semuanya tim ada di sini, Liga 1 dan Liga 2. Ada PSIM Jogja juga di sini, ada tim promosi juga PSKC Cimahi, tim baru PSG Pati, dan juga ada PSIS Bulwaton. Oke, kita langsung ke menu transfer aja. Kita lihat di sini gua akan jual beberapa pemain. Di sini striker ada 5 orang pengen gua jual, mungkin 3 orang. Di sini ada defensif gua jual juga. Oke, ini gua masukin list transfer. Mungkin ini aja gua masukin list transfer karena di sini ada Benny Wahyudi. Oke, mungkin segitu. Gua mau cari pemain yang di posisi, sebentar gua lupa tadi guys, di posisi wing kiri. Gua cari dulu nasional, tim nasional tentu negara Indonesia karena Liga 2 nggak boleh pakai pemain asing. Sorry, India. Gua cari Indonesia. Ini dia Indonesia. Nah, untuk special search kita yang transfer list aja. Mungkin gua mau di Rivaldi Bawo. Oke juga. Coba kita coba Rivaldi Bawo. Mudah-mudahan aja cukup ya guys salary budgetnya. Oke, mungkin satu dulu kita langsung skip. Di sini gua akan memulai beberapa pertandingan, mungkin satu atau dua. Untuk kalian yang mau order patch ini, nanti gua sediain link ordernya di deskripsi. Oke, kita lihat. Oke, langsung kita terima. Sip. Kita lihat lagi kekurangan kita di central midfield. Kita kurang satu pemain. Kita cari di central midfield. Bentar, nah ini dia. Oh ya, tadi di sign ininya ditargetin buat promosi, jadi tuh sign ini tim ini bakal promosi ya guys. Pinky Pasamba. Oh, nanti gua mau cari pemain yang dari ini dulu, mungkin tim-tim lain. Gua mau cari yang dari Perserang. Sebentar. Oke, ini kayaknya nih tadi Radian. Kita coba rekrut, mudah-mudahan aja budgetnya cukup. Langsung kita skip lagi. Buat kalian tolong di subscribe channelnya gua ini biar gua makin semangat bikin-bikin konten buat face-face-nya. Ini kasih perkenalan dari Rivaldi Bawo. Langsung kita lihat lagi negosiasi ya pada Radian. Oke, kita esok aja ke menu my team. Oke, langsung kita skip lagi. Di sini juga udah ada Piala Indonesia ya guys. Jadi ini patch ini buat patch 2021 sangat recommended. Oke, kita lihat lagi negosiasi my team. Oke, kita jual. Ini lagi kita jual lagi. Oke. Untuk schedule-nya kita lihat schedule di bulan Januari. Oke,
kita ada ronde ke satu, leg ke satu Piala Indonesia akan berhadapan dengan tiga naga sama juga. Setelahnya ada tiga naga, kalau kita lolos kita main lagi Piala Indonesia di tanggal 24 dan tanggal 1 Januari. Jika lolos pun seterusnya. Untuk partai pembuka kita akan menghadapi Martapura di tanggal 11 April Liga 2. Oke, kita langsung ke match aja. Nah, ini satu nih, ini gak ganti. Turunnya jauh guys ya. Oke, gak apa-apa lah. Kita jersey-nya pun udah bener-bener real ya guys. Oke, kita kick off aja langsung. Oke, kita udah masuk ke pertandingan. Ini nama stadionnya pun udah sama ya, Tengku Tambusai di Tiga Naga Riau kalau nggak salah. Ada flare-flare, kita lihat benar-benar real ini guys. Oke, kick off pertama sudah dimulai. Kali ini Tiga Naga mulai pertandingan dengan tempo santai, kita langsung tekan aja. Andi Irfan, kita lihat baik sekali. Ini ada Trisakti tadi. Davindo Muloko, kita lihat Dadang Tri, Andi Irfan lagi. Kecek-kecek. Tutup oleh Arif Satya. Baik sekali Arif Satya. Supriyadi EN, kita lihat langsung pada Martinus Novianto. Terpas dia dipal di bawah. Nah, sayang sekali. Kita lihat langsung ke depan. Baik sekali Hendra Wijaya mengintercept bola. Arif Satya terpas baik sekali. Sayang. Arif Satya shooting. Ya, sayang sekali guys. Hanya menyentuh Mister Gawang. Kita coba lagi. Baik sekali ada kasus Setia Nurdianto. Kali ini langsung ke Saktiawan Sinaga. Masih ada Purwakayudi. Sayang sekali tadi itu. Kurnia Dukri Sakti, kita lihat Ahmad Kasir. Pendek saja. Baik sekali. Sayang. Masih ada Fadil Radian. Fadil Radian. Arif Satya. Padia Supriyadi EN, kali. Sayang masih bisa dipotong. Asep Ramadhani, kita lihat langsung Dominggu Slede. Tenang saja pemain Tiga Naga ini guys. Asyaraf, kita lihat langsung balik ke belakang Alan Asbawa. Dibiarkan begitu saja oleh Benny Wahyudi. Dan ke dalam berarti untuk PSM Jogja Ahmad Basir. Berbakai Yudi. Padi Redian. Baik sekali. Dipal di bawah. Masih ada. Saya Martinus Novianto di depan gawang. Masih juga cek ternyata. Ahmad Basit main pendek saja Padi Redian. Kembali ke belakang. Sayang sekali salah passing. Counter attack berbahaya kita sekarang. Saktiawan Sinaga. Saktiawan Sinaga. Saktiawan Sinaga. Berbahaya. Berbahaya. Kecolongan kita di menit-menit awal, di 20 menit awal lewat serangan balik yang cepat tadi mampu dimaksimalkan oleh Saktiawan Sinaga. Ini buat pelajaran juga ya guys, kita tadi salah passing. Oke, kita langsung mulai cepat lagi ke Ade Radian, pendek saja. Kembali bisa di halau Andi Irfan. Andi Irfan pemain timnas U19 kalau nggak salah. Ade Radian pendek saja. Arif Satya langsung ke depan ada Arif. Sayang. Saktiawan Sinaga, Andi Irfan lagi. Ada Purwakayudi di sana yang coba menutup. Andi Irfan baik sekali. Saktiawan Sinaga, masih ada Hendra Wijaya. Arif Satya kelihatan langsung bawa cek-cek bola. Dipal di bawah. Masih bisa diantisipasi Dadang Tri Kalang. Membalikkan ke Dadang Tri. Main coba main build up mereka. Arsyap Ramadhani di Fiona Muka terupas baik sekali kita lihat. Bagus sekali Benny Wahyudi. Ahmad Subang Debasi. Supriyadi EM. Cak Mirani kita lihat baik sekali. Tepuk Pasir. Tidak full ternyata. Arsyari Ramadhani kita lihat Birpio. Masih bisa diantisipasi bagus sekali Martinus Nupianto. Sangat semangat ketat kali defense Tiga Naga ini. Berbahaya Dominikus Lede.
Babon Wahyudi, Mangun Cendek Hendra Wijaya, Purwaka Yudi kita lihat. Langsung pada Padi Radian, Padi Radian, masih Padi Radian yang baru. Cepal di bawah, ah masih. Masih boleh dikuasai PSM juga. Martinus Novianto, kembali bola direbut oleh Padi Radian. Sayang sekali. Kembali dari bola dari kaki Padi Radian, tenang saja kelihat. Langsung pada Ahmad Basit, rupas langsung pada Beni Wahyudi. Beni Wahyudi passing, kembali bisa dipotong. Padi Radian lagi, baik sekali Padi Radian. Kelihat tipal di bawah, crossing. Padi Radian, ya itu dia. Bola kembali ke depan gawang, mampu dimaksimalkan oleh Martinus Nopianto bang. Untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Gerakan Padi Radian luar biasa ini, eksplosif. Heading untuk Mister Gawang ada Rivaldi. Sorry, ada Martinus Nopianto maksud saya bang. Masih kalah kipas, masih Beni Wahyudi. Ahmad Basit kembalikan kepada Padi Radian. Langsung kipas. Supriyadi Eeng, sayang sekali. Kembali bola dari kaki Padi Radian. Beni Wahyudi, Ahmad Basit, Padi Radian. Padi Radian shooting. Ah, sayang sekali bisa diambil si Basit. Pressing kita lihat, pressing. Oh, tenang sekali. Mencoba bermain santai kita lihat. Langsung ke depan, kembali bola dipotong Beni Wahyudi. Baik sekali Ahmad Basit. Langsung kembali kepada Padi Radian. Berikan bola pada Diego Rivaldi Banua maksud saya. Langsung kepada Martinus, sayang sekali. Benar. Kembali pressing dilakukan para pemain SM, namun berbarengan dengan itu pertandingan pertama sudah selesai. Untuk possession kita unggul di angka 47% dan versus 53%. Kita langsung menuju kick-off babak kedua. Mulai dari tengah lapis Noviato, Padi Radian. Langsung kepada Ahmad Basit. Ahmad Basit tenang sekali. Beni Wahyudi, Supriyadi Eng. Baik sekali Supriyadi Eng. Terupas Beni Wahyudi. Crossing. Martinus. Ah, sayang sekali. Martinus Novianto gagal menyelesaikan peluang emas hasil crossing dari Beni Wahyudi. Angkat ke depan Saktiawan Sinaga berdua dengan Purwaka Yudi. Baik sekali kapal yang dia lakukan ke Kurniadi kita lihat. Arif Satya terupas. Baik sekali Padi Radian. Masih ada Padi Radian. Padi Radian terupas Supriyadi Eng. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tiga Naga. Padi Radian ini perannya luar biasa di pertandingan kali ini guys. Terupas. Sayang sekali. Bisa diantisipasi. Padi Radian kita lihat. Mencoba crossing. Hendra Wijaya. Berbahaya kali ini. Berbahaya. Baik sekali. Coba bermain-main di lini pertahanan mereka pun tenang sekali. Mereka main Tiga Naga ini langsung ke depan. Bisa dipotong. Ada Fadil Radian kita lihat. Tenang sekali Hendra Wijaya. Ahmad Basit, Hendra Wijaya, Ahmad Basit lagi. Bisa diintercept, berbahaya kita lihat. Terupas langsung Saktiawan Sinaga. Andi Irfan. Masih ada Kurnia Ditri. Sambil Firmansa. Buang bola ke depan ada Martinus Nopianto di sana. Berduel namun gagal. Kita lihat langsung bola-bola ke jantung pertahanan bung, bola-bola berbahaya. Sandi Firmansa berikan bola kepada Beni Wahyudi. Sekali Ahmad Basit kembalikan Beni Wahyudi. Kali ini Supriyadi Eng berikan bola kepada Arif Satya. Martinus berputar-putar namun tidak dapat bolanya bung. Baik sekali Hendra Wijaya kita lihat. Langsung bawa bola ke depan Hendra Wijaya, passing Supriyadi Eng, sayang sekali. Kita lihat langsung bermain-main lagi Dominikus Lede. Bisa diantisipasi oleh Hendra Wijaya. Purwaka Yudi berikan bola kepada Ahmad Basit. Kita lihat Padi Radian. Kehilangan bola Padi Radian, berbahaya. Dua kali Padi Radian.
Untung ada help wasit, kita lihat. Wah, sekali terlepas. Ada Rivaldo di bawah. Rivaldo di bawah, kita lihat. Mencoba melakukan tusukan crossing. Sayang sekali. Hanya bisa diantisipasi saja. Bola kayu di Padi Radian. Balikan bola pada Ahmad Basit. Tenang sekali Ahmad Basit. Bola kayu di lagi. Kita lihat langsung Ahmad Basit lagi. Chandra Wijaya. Bagus sekali bola-bola pendek yang dimainkan oleh Basit. Andri Mdaka langsung pada Supra DN. Bisa diantisipasi. Arif Satya balikan bola pada Ahmad Basit lagi. Padi Radian lagi sekarang mencoba merebut bola. Sayang. Berbahaya, kita lihat berbahaya. Nah, ke belakang lagi nampaknya, kita lihat. Forcing langsung ke depan. Ada Henny Wahyudi di sana. Kurnya dia Trisakti. Berbahaya lagi, salah passing lagi. Itu dia, berbahaya. Untung saja Sahkawan Sinagal gagal melakukan brace goal, kita lihat. Kesalahan-kesalahan elementer kita ya guys, di sini. Mungkin baru awal-awal pertandingan. Nanti Firman Sevita langsung main di up kepada Purwakayu di ada Kurnia di, kita lihat langsung Padi Radian, baik sekali dua orang dilewati Ahmad Basit, Hendra Wijaya, Benny Wahyudi lagi depan Supya Deeng, masih Supya Deeng, tidak kuat mampu Supya Deeng mencoba. Berbahaya, kita lihat berbahaya, terlepas langsung kepada Dominikus Andi Irfan yang dituju. Berbahaya, untung masih ada Arif Satya. Kita lihat salah passing lagi guys. Arif Satya, Martinus Novianto, Ahmad Basit, Ahmad Basit, apakah foul? Ya, foul jelas sekali karena itu bolanya bola Ahmad Basit yang kartu kuning diberikan kepada pemain tiga naga di sana. Peluang emas kita lihat Rival di bawah langsung shooting. Hai, masih menyamping dari gawang Wijado ke depan langsung Saktiawan Sinaga yang dituju. Masih ada bola kayu di Arif Satya. Anda tadi dapat langsung terlepas, bahaya itu Arif Satya. Supriya DM, baik sekali Supriya DM, masih bisa diantisipasi. Saktiawan Sinaga terlepas langsung pada Dominikus Lede. Masih ada Benny Wahyudi, pemain senior ini syarat pengalaman. Gue coba ganti pemain, rotasi pemain di sini. Iksan Pratama coba gue masukin, dan Benny Wahyudi nampaknya stamina nya sudah nggak ada, pengen gue ganti mungkin Igusti Rusti mungkin ya. Satu lagi gue mau coba pasang Rapi Angga, cukup baik untuk Martinez. Masuk sekaligus tiga pemain PSM Yogyakarta melakukan pergantian pemain. Orang ke dalam, kita lihat crossing berbahaya, masih bahaya sekali. Andi Firmansyah, kita lihat langsung Padi Radian terlepas, baik sekali Dwi Rapi Angga crossing Supri Dieng. Ya itu dia, luar biasa, baru masuk langsung melakukan assist yang berkelas yang langsung dimaksimalkan menjadi gol oleh Supra DM. Comeback di menit-menit terakhir, luar biasa pergantian pemain ini. Kill the game dari seorang Satya Nurdianto dengan memasukkan di Rapi Angga. Berbahaya sekarang, kita lihat sekali sekali masih bisa dipotong lagi, counter attack mulai counter lagi Saktiawan Sinaga. Saktiawan Sinaga untung sekali. Ya, untuk pertandingan sekarang SM juga unggul tipis 1-2 atas tuan rumah Kabadi Tiga Naga lewat comeback luar biasa di menit-menit terakhir. Sempat tertinggal 1-0 kita guys, luar biasa pertandingannya. Oke guys, mungkin cukup segini dulu video di episode pertama Master League PES 2021 tim Liga 2.
untuk pertandingan match selanjutnya, mungkin di episode-episode selanjutnya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini, bantu support. Buat kalian juga yang mau order patch, ini patch 2021 edisi Liga Indonesia di AFF Patch Project, nanti gua sertakan linknya di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton.